Halo sahabat satwa, sebelum kita mulai videonya, saya kasih waktu buat kalian mensubscribe dan jangan lupa nyalain loncengnya ya, untuk mendapatkan notifikasi secara gratis video-video lanjutan dari dunia satwa. Terima kasih sahabat satwa. Berteriak memanggil satwa kami dengan cara ya, nanti akan tampil di harapan kita semuanya. Kira-kira sahabat satwa siap untuk memanggil satwanya? Are you ready? Oke. Akan tampil setelah kita hitung bersama-sama. Untuk itu akan saya hitung 1, 2, 3. Oh, kurang keras rupanya. Sekali lagi, 1, 2, 3. Kita tunggu, kita nantikan seekor satwa yang memang akan tampil di harapan kita semuanya. Satwa yang memang tergolong satwa yang sangat lucu sekali, sobat satwa. Kira-kira satwa apa? Kita saksikan, kita fokus ada di sebelah utara. Sebelah kanan dari saya berdiri. Nampak seekor satwa. Satwa yang memang bisa dibilang satwa yang dijuluki sebagai satwa yang pandai memanjat pohon. Satwa yang dijuluki sebagai satwa yang pandai berkelantungan. Itu dia. Bisa kita fokus, bisa kita saksikan bersama-sama. Apa itu sobat satwa? Orang utan. Ya, tepat sekali. Ada seekor orang utan sobat satwa. Orang utan jenis dari Kalimantan, Indonesia punya. Mempunyai nama latin Pongo Pygmaeus sobat satwa. Ya, seekor orang utan jenis dari Kalimantan. Kami perlihatkan di harapan Anda semuanya. Memang untuk orang utan, dia sering beraktivitas ada di atas pohon sobat satwa. Satwa seperti ini dia sering bergelantungan, berpindah dari pohon satu ke pohon yang lain sobat satwa. Di pentas ini pun dia memperlihatkan kepada kita semuanya. Ketika satwa ini dia sedang berjalan di atas ranting sobat satwa. Memperlihatkan kepada kita semuanya. Ketika orang utan itu dia berjalan di atas ranting sobat satwa. Lengannya lebih panjang dibandingkan kakinya sobat satwa. Seekor orang utan jenis dari Kalimantan kami perlihatkan di hadapan Anda semuanya. Satwa yang memang ketika di habitatnya, selain dia beraktivitas ada di atas pohon, satwa seperti ini pun dia bisa beraktivitas ada di atas tanah sobat satwa. Di pentas ini pun dia akan memperlihatkan ketika dia beraktivitas ada di atas tanah sobat satwa. Bagaimana ketika satwa ini dia memperlihatkan aktivitasnya. Tentu saja bisa kita saksikan ada di pentas ini, presentasi edukasi satwa mamalia sobat satwa. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Itu saja akan kami kenalkan pula, biar sobat satwa yang ada di sini sayang dan cinta akan satwa ini. Ini orangutan jenis dari Kalimantan sobat satwa. Jenis kelaminnya yang betina. Umurnya saat sekarang kurang lebih 25 tahun. Satwa ini diberi nama oleh perawatnya. Namanya adalah Desi sobat satwa. Oh. Ternyata satwa ini memperlihatkan ketika dia sedang bermain-main dengan keranjang sobat satwa. Ya, keranjang yang memang kami gunakan untuk mengumpulkan daun-daun. Ya, ternyata digunakan untuk bermain-main oleh satwa seperti ini sobat satwa. Karena di habitatnya sana, orang itu bisa bermain-main dengan menggunakan benda-benda apa saja yang ada di sekitarnya. Entah itu tunggak-tunggak kayu, entah itu ranting-ranting, dedaunan. Apa saja bisa digunakan untuk bermain-main oleh satwa seperti ini, sobat satwa. Orang hutan memang dia sering beraktivitas ada di atas pohon, sudah barang tentu pula. Makanan dari satwa seperti ini adalah berbagai jenis buah-buahan sobat satwa.
aneka buah-buahan disukai oleh satwa seperti ini. Tidak menjumpai buah-buahan. Ya, satwa seperti ini. Dia bisa memakan, yaitu berupa pucuk-pucuk daun atau daun masih muda. Bisa pula dimakan oleh satwa seperti ini. Terkadang biji-bijian. Bahkan serangga-serangga kecil pun bisa dimakan pula oleh orang utan atau satwa. Tak jarang pula satwa orang utan itu aktif pada kesempatan siang. Dan pada kesempatan siang seperti ini, cuaca yang cukup panas, tak jarang orang utan dia juga sering bermain-main ada di tepi sungai, sobat satwa. Dia mencari sumber-sumber air untuk mengambil air sekedar diminum atau untuk membasahi tubuhnya, mendinginkan tubuhnya, sobat satwa. Tuh, dia bermain-main dengan keranjang, sobat satwa. Gerak-gerik dari satwa ini kami ilustrasikan dia beraktivitas layaknya ada di habitatnya sana, sobat satwa. Memang untuk orang utan, selain jenis dari Kalimantan, di tanah air kita, bahkan di dunia ini, orang utan itu hanya ada dua jenis, sobat satwa. Jenis dari Kalimantan dan satunya jenis dari Sumatera, sobat satwa. Jadi bila mana negara lain memelihara, negara lain mempunyai satwa seperti ini, itu pun pasti datangnya dari tanah air kita, sobat satwa. Tuh, diinjek. Iya. Rusak aja. Ya, seperti itulah sobat satwa. Tuh, keranjangnya diinjek, lalu benyok keranjangnya. Ya. Menggambarkan kepada kita semuanya. Ketika orang utan dia bermain-main sobat satwa. Satwa yang memang pada kesempatan malam hari, satwa ini cenderung waktunya dihabiskan untuk beristirahat, sobat satwa. Waktunya dihabiskan untuk tidur, sobat satwa. Ya, tidurnya ada di atas pohon. Sering mematahkan ranting-ranting, mengumpulkan daun-daun, ditata, dijadikan atap maupun alas tempat tidur, sarang dari satwa ini berada, sobat satwa. Perlu kami informasikan dan perlu kami jelaskan pula di hadapan sobat satwa semuanya, bahwa orang utan, baik jenis dari Sumatera maupun jenis dari Kalimantan, adalah satwa yang dia tergolong satwa yang dilindungi oleh undang-undang, sobat satwa. Satwa seperti ini dia masuk kategori satwa appendix 1, sobat satwa. Ya, dia masuk kategori appendix 1 karena memang realitanya, kenyataannya di habitatnya sana, di hutan sana, orang utan itu jumlahnya sudah semakin sedikit, sobat satwa. Populasinya hanya tinggal sedikit, sobat satwa. Seringnya terjadi kebakaran hutan yang ada di tanah air kita. Sering kita saksikan di layar televisi berita tentang kebakaran hutan. Tentu saja menyebabkan kepunahan bagi satwa ini, karena hutan adalah tempat tinggal dari satwa ini. Banyaknya hutan-hutan kita yang terbakar, banyaknya hutan-hutan kita yang punah. Tentu saja itu menyebabkan kesedihan bagi satwa seperti ini. Marak pula tentang penyalahgunaan fungsi hutan. Illegal logging, penebangan hutan secara liar sobat satwa. Atau hutan justru sengaja dibakar untuk dijadikan lahan pertambangan, lahan perkebunan. Pada umumnya hanya satu ekor saja, jarang sekali orang utan itu melahirkan lebih dari satu ekor sobat satwa. Meskipun satwa seperti ini dia lamban dalam berkembang biak, tetapi di Gembiraloka kami berhasil mengembangbiakkan satwa seperti ini sobat satwa. Adapun Anda ingin menyaksikan baby orang utan kami, Anda bisa menyaksikannya ada di depan kandang gajah sobat satwa. Ya, ada baby orang utan kami yang saat sekarang umurnya kurang lebih 4 bulan sobat satwa. Seekor orang utan kami perlihatkan di pentas ini. Tentu saja tujuan kami untuk menambah ilmu akan dunia satwa yang ada di sekitar kita. Satwa yang memang bisa dibilang satwa yang lamban dia berkembang biak sobat satwa. Jadi perlu perhatian kita bersama. Jangan biarkan ikonnya Indonesia ini punah begitu saja sobat satwa.